Komunitas IDS bersama pemerintah Kabupaten Rutindau melaksanakan langkah pencegahan penularan virus corona. Wahai Ibu Pertiwiku, janganlah engkau berduka. Anakmu datang menghapus lara, menepis tangis, membuang pesimis, mengejar optimis. Di rumah saja bukan berarti kita hilang tanpa kreasi. Di rumah saja bukan berarti kita putus berkomunikasi. Di rumah saja bukan berarti mengekang kebebasan. Menjaga jarak bukan berarti kita apatis. Menjaga jarak itu adalah yang terbaik agar kita cepat kembali. Terkadang kita perlu mundur selangkah untuk mempersiapkan 1000 langkah maju menuju kejayaan. Hai anak negeri, mari bersatu melawan corona, merajut asa demi Indonesia yang optimis. Indonesia bisa. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Hingga saat ini jumlah akumulatif pasien dalam pengawasan Rabu 18 Maret 2020 menggelar doa bersama lintas agama, memohon campur tangan Tuhan kiranya Kabupaten Selatan NKRI ini dijauhi dari ancaman penyakit membahayakan virus corona. Yang sembuh tersebut diketahui salah satunya adalah warga negara Indonesia. Sementara rilisnya Kofifa menyatakan jumlah pasien positif COVID-19 hingga hari ini kami pemerintah Kabupaten Rokendal. Tetap jaga Ibu Pertiwi agar selalu tersenyum indah. Rintih dan berdoa. Pakai masker ya saat aktivitas di luar. Tetap berolahraga, stay healthy. Minum vitamin. Work from home. Di rumah aja ya. Belajar di rumah aja teman-teman. Cuci tangan pakai sabun ya. Physical distancing, stay at home. Tetap di rumah sa, biar aman nih.